Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto di video kali guys. Aku bakal ngebahas sedikit tentang update yang ada di Minecraft. Kali ini Teguh Sugianto ada di Minecraft versi snapshot 22W16B. Yang terbaru masih belum ada Optifine. Ya udah, kita bakal polosan aja, vanilla aja gitu ya. Di updatean snapshot kali ini yang terbaru ada musik guys. Ditambahkan musik yang ke-15 begitu ya. Kemarin udah ada Selena Rain Other Side yang sangat menyenangkan sekali waktu kita dengar. Tapi sekarang ditambahkan musik diss terbaru, Samuel Abek. Abek atau Ebert, abu damat lah ya. Kita bakal langsung coba dengarkan guys dengan menggunakan jukebox. Katanya musik diss ini menceritakan tentang petualangan si Samuel ini sewaktu dia ada di biom Deep Dark. Kita bakal dengarkan guys apa yang ada di sana begitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak yang subscribe, buat yang belum subscribe bantu Teguh Sugianto menuju 6 juta subscriber dan jangan lupa kasih like-nya. Oke, langsung aja kita bakal dengarkan. Sudah selesai? Bunyi rekaman dari si Sam ini begitu ya. Di awal-awal kalian bisa denger guys, kayaknya dia lagi menyalakan flint and steel, nyalain obor atau mungkin campfire, aku gak tahu guys. Seakan-akan dia lagi masuk menjelajah begitu ya. Kemudian kalian tadi semacam denger kalau dia masuk ke dalam dimensi baru guys. Karena banyak yang sangat menginginkan begitu ya. Kalian tahu portal di dalam Deep Dark Biome yang membentuk seperti portal guys, itu dinanti-nantikan begitu ya kan. Semoga aja di sana ada dimensi yang baru. Oke, sekarang kita bakal lanjutkan gimana caranya buat dapetin si musik disc ini. Musik disc dari Samuel Eberk ini begitu ya. Musik disc ini gak bisa kalian dapetin dari manapun cuy.
kalian harus mengcraftingnya. Kalian harus mengumpulkan 9 disc fragment, kemudian kalian craft. Dan jadilah dia musik disc yang kalian inginkan. Disc fragment ini hanya bisa ditemukan di Ancient City, di loot chestnya begitu ya. Coba sekarang kita bakal pergi menuju ke Ancient City, di Dark Biome. Kita bakal lihat apakah kita bisa menemukan kesembilan kepingan hanya dengan menemukan satu Ancient City. Ancient City juga udah di-update. Sekarang ada bangunan semacam kayak begini yang kelihatannya jauh lebih keren. Kemudian chest loot-nya juga udah ditambah. Coba kita bakal lihat guys, kreatif aja ya. Aku tidak ingin berhadapan dengan si Warden, apalagi sekarang katanya si Warden bisa ngeluarin kekuatan Sonic Boom dari perutnya. Nanti kita bakal bahas guys, gimana cara buat ngalahin dia. Ada gak sih cara buat ngalahin dia? Atau jangan-jangan cara buat ngalahin adalah kabur? Ngalahin bukan adalah jalan. Chest yang pertama kita langsung dapat 3 cuy. Kita bakal total nanti ya. Pokoknya satu Ancient City apakah bisa tembus 9 fragment atau enggak. Dan di sini juga ada Enchanted Book Channeling. Ada Diamond Hoe, Efisiensi 5 dan juga Unbreaking 3. Oke, lanjut lagi. Coba kita cari chest yang kedua yang ada di dekat sini. Nice sekali. Aku dapat Lena Rain. Tapi kita gak dapat itunya ya, fragmentnya ya. Ya udah, coba kita cari lagi guys. Chest yang ketiga. Ada Iron Legging dan juga Amethyst Shard. Enggak. Chest yang keempat masih belum dapat. Chest yang kelima masih belum dapat guys. Musik disc 13 dan di sini ada Echo Shard. Echo Shard digunakan untuk ngebuat kompas yang namanya Recovery begitu ya. Berarti kita butuh 8. Kok dia muter-muter gak karu-karuan guys? Soalnya kita belum mati begitu ya. Si recovery kompas ini bakal menunjukkan koordinat sewaktu kita terakhir mati cuy. Tapi kalau kita mati nyemplung lava ya udah, hilang semua inventory kalian kecuali yang netherite begitu ya kan. Kan kalau dulu sangat berguna banget tuh mod di mana waktu kita mati bakal muncul kayak beacon begitu ya. Itu kita bisa mendapatkan inventory atau item-item kita yang tertinggal waktu kita mati teman-teman. Tapi dengan menggunakan recovery kompas ini, semua masalah itu bakal bisa diatasin. Ini adalah solusinya begitu ya. Udah gak perlu pakai mod lagi cuy. Minecraft makin lama makin diupdate makin keren. Chest yang keenam masih belum dapat fragmentnya. Chest yang ketujuh kita dapat satu guys. Yang kedelapan kosong gaming. Yang kesembilan kosong. Ada diamond legging. Yang kesepuluh masih kosong. Sebelas kosong juga guys. Yang ke-12. Ini yang ke-13 guys. Ada 2 enchanted golden apple. Yang ke-14 ini ya. Atau jangan-jangan kita udah buka ini guys. Pokoknya di sini sekarang chestnya jauh lebih banyak begitu ya. Ya mungkin kalian bisa mendapatkan ke-9 disc fragment ya hanya dari satu ancient city. Kalau kalian mujur atau hoki begitu ya kan. Tapi kalau kalian belum hoki ya udahlah. Berarti kalian butuh 2 ancient city. Kata kalian di dalam Ancient City ada semacam ruangan di mana ruangan itu penuh dengan redstone. Nah ini dia guys. Redstone apa ini? Buat ngapain ini ha? Semacam kayak laboratorium yang cukup aneh kalau menurutku begitu ya. Ini harus dinyalakan ini guys. Apapun yang terjadi begitu ya kan. Oke. Aneh sih ini. Ini pasti bukan secara terjadi alamiah, melainkan buatan manusia. Updatean yang ditunggu-tunggu dinanti-nantikan. Ini portal harus nyala begitu ya. Lanjut kita bakal ngebahas si Bambang ini yang katanya jauh lebih kuat. Dia diupdate lagi cuy. GG kali kau, di revamp kau ya bang. Dikasih ulti sekarang dia guys. Bisa keluarin suara ultrasonic dari perutnya yang seperti gigi itu begitu ya. Kemarin kita udah sempet cobain, kita bakal bakar dengan menggunakan lava, dia bisa cuy. Tapi sekarang dia sekarang imun, tuh coba lihat. Dan dia sekarang juga bisa jago berenang. Artinya kalau ada lava yang di atas, dia bakal naik. Kalau ada air juga seperti itu guys, coba lihat. Kata kalian strategi terbaik buat ngalahin si Warden yaitu menumpuk 3 blok. Kayak ngelawan si Golem. Tapi sekarang cara itu udah gak efektif lagi. Karena dia bisa nyemprot kalian dengan menggunakan ultinya. Di depan sini, Teguh Sugianto sudah kasih barrier yang mana itu hanya bisa didapatkan dengan menggunakan kreatif mode. Apakah di sini senjata terbaik kita adalah hanyalah tameng? Oke. Ini udah mulai dekat. Hai Bambang. Yuk sebelah sini yuk.
malah main lava dia dong. Terlalu bahagia dia begitu ya kan. Woi Bambang, bila sini bang. Ayo bang, kasih kekuatanmu. Dan Teguh Sugiyanto bakal bertahan dengan menggunakan tameng ini. Bambang, astaga si Warden, kagak tahu dia cuy. Kabar ya, coba aku hancurkan dulu ya. Ya nyerang dong kalau begini dong. Hai Bambang, ngapain kau diam di sini bang? Oh aku tahu guys, ini adalah jebakan yang paling efektif buat dia. Dia terlalu bahagia, malah main lava cuy. Nih, aku cubitin. Ini ngebug atau gimana guys? Oke, hai. Hai, over here Bambang. Really sih Bambang, diem aja cuy. Hah, ngapain dia? Wah ini harus diupdate sih. Kasihkan main lava dia begitu ya. Hangat. Coba lihat guys, apa yang salah dengan dia guys? Hah? Normal? Oke. Kenapa dirimu diam saja? Udah banyak aura-aura suara yang mengirim sinyal kepada dirimu. Yaudahlah ya. Atau jangan-jangan dia takut guys. Ada Dewa Cilo nih. Senggol bos. Hai. Sumpah dah. Ini kenapa kau ha? Kenapa dia guys? Secupu ini kah dia? Oke. Aku coba keluar situ lagi. Hai. Wah yang ini baru aktif cuy. Yang itu baru aktif. Yah aku malah balik sini dong. Kita coba kali ini di luar saja begitu ya. Katanya kalau kalian menggunakan shield waktu dia menggunakan ultrasonic. Oke. Dia udah tahu guys keberanian kita guys. Mari kita lompat-lompat guys. Oke ini dia momen yang kita tunggu. Dia sudah marah di adik. Ayo bang, katanya skill kalian bakal ada cooldownnya. Udah dah, Minecraft udah kayak Mobile Legend dah. Ada skill cooldown juga begitu ya kan. Ayo bang. Nah itu dia guys, cooldown selama sekitar 5 detik katanya. Coba kita bandingkan antara Diamond Armor dan juga Netherite Armor tanpa enchantment guys. Mungkin kalau pakai enchantment jauh lebih kuat begitu ya. Ayo, let's go. Oh my god man, really? Are you kidding me? Langsung 7 hati itu guys. 7 hati hilang. 2 kali doang ya. Selamara, jitak lagi coba. Nah, biar dia makin membara emosinya begitu ya kan. Ayo, keburu malam nih. Ngapain dia diem guys? Nah, ini dia guys. 6,5 cuy. 6,5 atau 5,5? 5,5 ya. 5,5 cuy. Kalau kita pakai full protection 4 full armor netherite, dia cuma ngabisin 2,5 begitu ya. Nah kan 2,5. Ayo lagi. Kalau kita benar berarti cuma tinggal 1,5 begitu ya. Aku gak tahu sih guys, lebih bagus yang projectile protection atau pakai protection aja. Kayaknya protection ya kan. Projectile protection itu arrow kan. Meskipun dia serangannya ringgit, gak termasuk projectile dong. Komentar di bawah guys, kalau kalian ada saran atau tips atau trik buat ngalahin dia secara efektif begitu ya kan. Atau jangan-jangan jalan terbaik adalah kabur hanya dengan menggunakan shield kalian, dengan menggunakan perisai begitu ya. Lagian ngalahin dia udah darahnya tebel, ngabisin senjata kita begitu ya kan. Kalau pakai Iron Axe kayaknya udah abis deh. Minimal kalian punya 2 begitu ya kan. Gak jadi apa-apa dia cuy, cuma jadi XP doang ya. Emang dia itu diciptakan hanya untuk menjadi makhluk terkuat dan menjadi misteri dan hanya menjadi predator terkuat yang akan ngebunuh kalian waktu di Ancient City begitu ya kan. Tidak untuk di farming, katanya begitu sih guys. Saran Bang Ojang, kalau bisa waktu ngalahin dia, kita dapat semacam item di mana item itu bisa ngaktifin portal dari Ancient City. Nah, kan keren begitu ya. Cuman kalau bisa sih hanya satu aja begitu ya kan. Jangan dibanyak-banyakin. Jadi kalau kita udah matiin dia satu, yang kedua gak bakal ngedrop guys. Kalau enggak dia bakal di farming begitu ya kan. Kasihan sekali dia guys, di farming dong. Lanjut, di belakangku ini ada biom baru. Ya gak terlalu baru-baru amat sih, tapi belum di 1.19 begitu ya. Masih dalam snapshot version cuy. Katanya sekarang si Kodo atau Frog itu guys jauh lebih banyak ngespawnnya, karena dia bisa muncul di 5 blok baru. Ada lumpur, ada semi-semi lumpur, ada grass block. Pokoknya dia lebih sering muncul daripada yang dulu begitu ya.
Ini kamut. Oh iya, yeah. Coba kita cari, guys. Di mana kodoknya? Ini apa lagi nih? Mangrove Ropagul. Apa lagi nih, cuy? Nah, ini kodoknya sesuai dengan warnanya, begitu ya kan? Sesuai dengan biomnya. Ada 3 warna, putih, oranye sama hijau, begitu ya kan? Oke, pokoknya sekarang si kodok ini jauh lebih banyak daripada dulu. Dan mereka nikahnya itu pakai slime ball katanya. Coba kita cek dulu ya, guys ya. Nah, ini dia slime ball. Ayo kalian nikah. Come on. Ada tadpolenya juga. Nice. Nggak nice ini, nggak kena ini gara-gara rumput. Nah, oke. Ayo nikahlah kalian sambil lompat begitu ya kan. Kita bakal lihat animasinya sewaktu mereka nikah, cuy. Nah, parents and the bed. Mana anakmu, ha? Apakah jangan-jangan dia masih cari air? Mungkin cari air. Ku kasih air di sebelah sini. Ayo, nikahlah. Nah, ada air. Mungkin yang ini yang cewek begitu ya. Ya siap bertelur, guys. Menuju ke arah air. Nah, ini dia. Telur-telurnya. Nanti muncul yang namanya itu tadpole. Nah, si tadpole ini bisa kita ambil dengan menggunakan ember. Oke, aku taruh sini ya. Itu dia, guys. Itu dia. Kalau kita ambil, nah, jadilah bucket of tadpole. Kita bakal keluarkan di sini, guys, biar kita bisa melihat dia, begitu ya kan? Sewaktu ini ku taruh. Oke, dia jago berenang juga ya ternyata si kodok ya. Dia lompat-lompat, taruh lagi mati nih pasti nih. Dia hewan amfibi, hampir mirip kayak si Aksosol. Coba kita kasih Aksosol di sini. Aksosol adalah predator dari segalanya. Apakah bakal dimakan sih? Dimakan, guys? Oh, enggak dong. Nah, apakah bakal dimakan? Dimakan! Next, kita lanjutkan update tentang si Alay. Alay atau Alay, bodo amat lah ya. Kalian manggilnya apa? Kalau aku sih lebih prefer Alay gitu ya kan. Biar kelihatan keren aja, cuy. Masa Alay? Katanya update sekarang dia jauh lebih responsif begitu ya. Sewaktu dia terbang, waktu di bedrock katanya ada animasi kayak Naruto. Tangannya ke belakang. Ayo coba kau terbang, bang. Sebelah sini, dek. Ini ada cilok nih, dek. Oh, kita harus kasih dulu begitu ya. Nah, sekarang dia udah megang. Jadi apapun item yang bakal berjatuhan, dia bakal kumpulkan kepada kita. Come on, nice. You have got a friend in me. Update-nya dia udah di upgrade. Kalau dulu jarak buat ngambil hanya 9 blok. Tapi kalau sekarang udah di upgrade, udah ditingkatkan jadi 32 blok. Dan itu jauh banget gitu ya. Oke, mungkin sebelah sini. Oh, salah. Sabar, guys. Dia datang, cuy. Oke, sabar ya. Dia ada di sana. Dan Tugu Sugianto bakal kasih di sini. Apakah dia bakal datang? PHP, cuy. Kejauhan gak sih? Kejauhan lah ya. Hey, Alay. Alaynya hilang, bang. Oh, itu dia Alay. Nah, itu dia. Coba aku kasih di sini. Apakah dia bakal datang dari jarak sudut pandang yang seperti ini, guys? Apakah ini 32 blok? I don't know, alright? Aku gak ngitung, cuy. Apakah dia datang? Oh, yes. Dia datang, guys. Mantap, dan langsung dikasih kepada kita begitu ya. Coba sekarang seakan-akan kita lagi jual mahal, cuy. Nah, aku bakal sedikit menjauh, mungkin di sini. Apakah dia datang? Aku pura-pura tidak tahu, guys. Apakah dia masih mengenali diriku yang ada di sini? Come on, Alay. Alay, berguna dikit lah. Mendung lagi, mau hujan. Kau nyimpen berapa di sana, Alay? Jangan pura-pura kau tidak tahu. Jangan dibawa kabur, guys. Oh, dia mau kasih. Cuma dia nyangkut begitu ya kan? Hai, Alay. Waktu dia terbang, kakinya agak sedikit ke belakang begitu ya. Coba kalau kau ambil dari tangannya. Nah, itu dia, cuy. Animasi terbaru waktu dia terbang begitu ya. Tangannya ke belakang kayak Naruto waktu lari. Apakah kalian sudah siap? Ada Wither melawan si Warden. Let's go, guys. Ajar, bang. Jangan kau diem aja, bang Warden. Rela banget dia, guys. Keluarkan Sonic Ultrasonic Boom 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 Power. Nice. Oke. Ini jarak yang gak bisa disentuh begitu ya. Aku gak tahu sih kalau si Withernya turun dikit, apakah bakal digebukin sama dia. Withernya bisa ngeheal dong. Sewaktu Wither nyerang si Warden, dia malah ngeheal, cuy. Coba kita bikin si Wither agak turun dikit. Sepertinya menarik, guys. Kita bakal bantu begitu ya, dengan menggunakan lava. Oke, okay? Come on. Nah, gak apa-apa kan dua-duanya kan. Si Warden harusnya bisa naik. Naik, Warden. Jemput kemenanganmu.
Oke guys, si Wither dalam sekejap. Oh my god guys, really? Menang cuy. Dia kena efek Wither begitu ya. Momen, ini dia. Wow, langsung terpental. Momen guys, momen yang sangat menarik. Langsung terpental. Si Enda Dragon tidak berhasil untuk turun. Tapi gak kekurang ya, Ender Dragonnya gak kekurang guys. Ini bakal jadi Infinity Battle. Infinity War ini guys. Gak bakal ada yang menang, gak bakal ada yang kalah juga begitu ya. Berarti serangan Ultrasonic si Warden gak bisa ngelukain Ender Dragon. Ender Dragonnya mau turun, gak bisa turun. Kena efek knockback begitu ya. Ya udah dia terbang balik. Pemandangan yang sangat keren, absurd, aneh, tapi ya udahlah ya, tuh coba lihat. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Sekian Teguh Sugianto sudah ngebahas beberapa update dari Minecraft. Yang mana nanti Minecraft ini pokoknya jauh lebih keren begitu ya. Tunggu aja update-nya. Kita bakal selalu menantikan update terbaru dari Minecraft, oke? Bagi teman-teman yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like juga. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video akan datang. See you next time, man. Bye-bye. What? Kalian lihat itu, guys. Dipentalin si Ender Dragon.